Coba kita lihat, Boy apakah bisa? Oh, ternyata cheerleader dong. Oh ini. Ada kertasnya. Jengkol. Oh, propertinya adalah pom-pom boys. Pom-pom, pom-pom. Pakai ini, boy. Nah kata-katanya jengkol. Oke, mana fansnya Steven yang mau dirayu? Gimana caranya jengkol? Ya sini depan aja. Akan maju. Gombali. Boy, depan boy. Siapa namanya? Jengkol gak ini nih. Meli. Meli. Buslo. Itu kan bisa. Siap. Oke boy, kamu bisa merayu Meli dengan kata-kata jengkol. Pom-pomnya itu mau, seolah-olah jengkol. Kamu gitu. Juga nanti bisa merayu boy ya. Abis boy rayu, kamu harus balas merayu. Kamu katanya petek aja jengkol sama petek kan temenan. Ya. Oke silakan boy. Harus sama kamu. Tahu gak kenapa? Karena wangi kamu itu bisa mengalahkan baunya jengkol. Iya, yeah, bagus. Aduh meleleh. Oh, si Boy bilang bukan gitu. Bukan kamu, Louis. Kamu tahu jengkol, jengkol itu kan bau. Tapi kalau Boy mau makan jengkol, maunya sama Meli. Karena harumnya Meli bisa mengalahkan baunya jengkol. Caci. Bagus lu, hebat lu. Hey Meli, juga. Kamu rayu dia sekarang. Oh, oke. Okay. Rayu dengan kata-kata. Oh, demen pingin. Apa aja, bebas. Emang udah dalam hati tuh. Bisa gak? Oke, enggak bisa ya udah. Kamu aku ajarin, kamu aku ajarin ya. Yeah. Katanya sama jengkol ya. Boy, kamu tahu enggak perbedaan jengkol sama kamu? Apa? Kalau jengkol baunya susah hilang di mulut aku. Tapi kalau kamu susah hilang di pikiran aku. Aku kok enggak pernah sih. Kenapa? Oh, L jarang kembaliin kamu ya? PHP. Sekarang... Apa sih, Anwar? Haikal! Haikal, ini adalah kotaknya. Kita gak ada yang tahu isinya apa. Iya. Silakan kamu gunakan untuk menggombal. Boleh maju di depan dibukanya. Di depan kamera. Biar semua sahabat dahsyat. Haikal ini cool-cool, diem-diem, kentut aja biasa. Yeah. Oh, kol dan katanya kelinci. Berarti dia harus merayu dengan kata kelinci. Oke, silakan. Ini adalah propertinya harus dibawa. Dipegang. Nah, ya. Ceritanya itu kelinci. Iya. Siapa yang dirayu? Kamu ya? Siapa okay. Namanya? Haikal, mau yang itu apa yang baju kuning ini? Eliani. Oke, Eliani siap dirayu ya, Michael ya. Rayu dengan kata kelinci. Kamu tahu kelinci kan? Kelinci itu kan suka kan. Tapi kalau aku tuh suka lompat-lompat juga. Tapi lompatnya lompat ke hati-hati perempuan, tapi terakhirnya di hati kamu. Yeay! Bisa dia. Wah, keren. Oh, dia bilang keren. Kamu tahu kelinci kan? Kelinci kan suka lompat-lompat ke rumput, Bener. Tapi kalau aku juga suka lompat-lompat. Yeah. Lompat ke hati cewek berakhirnya di hati kamu. Yeay! Bagus. Wah, calon Karafi nih. Kamu balas. Calon Karafi nih kayaknya nih. Aku ajarin, apa aja. Kenapa lompat-lompat? Kenapa? Karena mereka senang kita saling jatuh cinta. Bunga kaktus. Gigi palsu kalau enggak salah dia. Gigi palsu. Gigi palsu tadi. Sama gigi ada obeng. Palsu, ada sama obeng. Obeng. Oke, sekarang kamu harus ngerayu Roger dan Warta. Siapa namanya? Bagas. Mulai hujan. Bagas. Bagas siap dirayu ya. Kamu jangan malu-malu dong ngerayu dia. Oke. Siap. Gigi palsu. Gigi palsu. Kita lihat. Coba kamu rayu dengan kata-kata gigi palsu. Akang tahu enggak gigi palsu? Tahu. Tahu kan? Kalau aku lagi sakit gigi, gigiku berlubang, aku tuh bisa pakai gigi palsu. Oh gitu. Tapi kalau misalkan hati aku yang sakit, iya. Aku gak bisa hatiku palsu. Terlalu tulus sama kamu. Bagus. Cie, Roger digodain, Roger. Cie. Eh, balik ganti. Lu bisa rayu gak? Gantian dong. Kenapa kamu mau? Enggak, maksud gantian sama fansnya. Ardiana. Ya. Tahu gak bedanya obeng tadi sama aku. Apa? Kalau obeng itu buat membuka hati kamu. Kalau aku tuh buat mendingin hati kamu.
Apaan sih? Salah. Abang sama abang sama obeng sama, gak ada bedanya. Sekarang Natasha Wilona. Yeay. Dan yeah. Steven. Udah mana ada belum? Oh ini Steven nih. Katanya dia Steven itu aja. Steven jadi ustad. Bunga okay. Kaktus katanya. Bunga kaktus. Kamu rayu dia bunga. Dengan bunga kaktus yang berduri itu loh. Oke. Kalau misalnya tahu kan bunga kaktus yang ada banyak durinya. Kalau misalnya aku pegang bunga kaktus kan tangan aku pasti berdarah, sakit. Tapi kalau misalnya aku pegang hati kamu, jangan sampai sakit ya hati aku. Yeah. Maksudnya dia kalau megang bunga kaktus itu kan tangan kita kalau megang bunga kaktus kan bisa terluka. Berdarah. Tapi kalau tangan dia menggenggam hati si laki-laki ini, Azik. Jangan sampai terluka, inginnya tuh bahagia. Iya. Yeah. Digenggam pakai tangan. Ternyata susah ya anak jalanan jago acting dan jago ngerayu. Yeah.